إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين وتابع تابعي بإحسان إلى يوم الدين وعن والدينا شنل لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Daripada Imam Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an berkata, kunna julusan ashiyata arafat inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yujalisuni man amsa qati'ur rahim liyaqum anna. Satu hari kami duduk-duduk, kata Abdullah bin Abi Aufa. Satu hari kami duduk-duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, di bumi Arafah. Arafah ni adalah satu kawasan tempat orang yang tak lama lagi nak pergi haji wajib berada di situ pada waktu wukuf. Nabi SAW bersabda, Al-Hajjul Arafah. Nabi kata haji itu Arafah. Maknanya kalau tak ada haji lah, senang cerita, kalau dia tak ada waktu wukuf tu, dia tidak berada di bumi Arafah tu, tidak ada maaf lah. Itu rukun yang paling utama sekali, kan? Itu dari segi fiqah. Ulama' tasawuf pula melihat bila kata Al-Hajjul Arafah, makna haji itu mengenal Tuhan. Makna haji itu mengenal Tuhan. Macam mana kenal Tuhan? Sebab kita kenal diri kita. Orang pergi haji, barulah dia akan tahu betapa diri kita ni sangat lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pakai kain ihram, kan, kita buang segala pakaian kebesaran. Kan? Segala pakaian kebesaran itu dibuang. Kan? Hanya memakai dua helai kain. Kan? Kaya macam mana sekalipun kita, dalam akaun ada 2.6 bilion sekalipun, tapi tetap kena pakai kain ihram juga. Dia tak boleh kata nak pakai setakat dua lay kain mahal takat manalah. Kalau nak pakai sutera tak boleh, takkan kain dua lay macam tu. Ada orang baju batik dia saja 3,000, ada baju batik saja 3,000, baju batik 3,000, baju tak masuk seluar lagi. Kalau kot 3,000 pun sabahlah, satu suit. Ni baju batik 3,000. Kan? Ada orang kasut saja 1,700. Kan? Bukan orang pangkat besar. Kerana ni bank Islam. Ni kerja bank Islam. Kerani je. Itu baru kerani 1,700.
Tapi tak tahulah before less ke tu, saya tak tahulah. Kadang-kadang orang dia act je lah, ni kesti pun after less tinggal 300 je pun. Ha. Tapi tak apalah, dia kata kasut dia 1700, dia tunjuk kat saya. Tapi bukan dia nak belagak saja, dia nak kawan-kawan yang sembah. Tak tahu kasut saya ni berapa Ustaz. Kita estimate macam kita beli ya. Ha, 300 kot. Eh, 1700. Ada orang apa nama, kain samping, kain songket tu. Harga 5000 kain songket. Kita boleh pakai hak gaya, hak harga tu beli kat Jekyll. Jekyll tulis itu 1200. Lepas tu dia less tinggal 300. Fuh, bangga beli. Oh ini beli kat Jekyll 300. Harga asal 1200, padahal kena bohong dengan dia. Ha, kan? Ha. Ada orang songket saja 5000, beza tuan-tuan. Songket 300 dengan 5000 sangat beza. Apatah lagi hak kita beli RM50. Kan, dekat Masjid India. Lagilah beza. Nah, ha, 5000 orang. Tapi macam cantiklah. Memang tengok pun kita boleh beza. Semua pakaian-pakaian kebesaran itu perlu dibuang secara paksa oleh Allah Ta'ala. Walaupun awak pemimpin paling besar dalam satu negara, kamu kaya yang amat, jadi raja di mana, kamu tetap kena pakai. Ha. Tak boleh pakai minyak wangi. Barulah kita tahu bahawa kita ini wangi adalah disebabkan oleh minyak wangi. Kita bukan semula jadi wangi. Hakikatnya kita ni badan bau. Peluh sikit je, bau. Tapi sebabkan kita pakai minyak wangi, campur peluh kita, makin sedap bau. Tak? Minyak wangi ni sebenarnya kalau hak mahal tu, bila campur dengan peluh kita, lagi sedap bau. Dia memang di rumus khas. Minyak wangi kalau kita pakai hak yang, kan? Ada orang pakai minyak wangi apa tu, harga 300, 400 pun dah mahal dah, kan? Tapi kalau tertinggi negara Arab, ada hak botol Sony 1006. Oh, yang tu tuan-tuan pakai sikit, celek sikit tu, sapu, dia melekat. Dan tu yang salam tu, kita salam tu boleh lagi cium tu, ada lagi. Kita salam dengan dia tu ada lagi, kan? Saya peluk Syekh Abdul Rahman Sudais, badan jubah saya melekat bau dia. Dan wangi, kan? Itu kita tahulah harga minyak wangi. Nah, gaji Syekh Abdul Rahman Sudais bukan macam Tok Imam kita di Kuala Lumpur. Anak Tok Imam Kuala Lumpur gaji. Sebab tu orang tak minat nak jadi Tok Imam. Sana, seingat saya tahun 74, Tok Guru saya kata gaji Abdul Rahman Sudais waktu tu dah 17,000. Waktu tu dia belum jadi ketua. Zaman tu, 1974. Tok Guru saya di, waktu tu saya dengar, ya Allah, 17,000 gaji. Sekarang saya tak tahu berapa. Dia ketua lah sekarang, Syekh Abdul Rahman. Waktu tu dia belum lagi menjawab sebagai ketua imam Masjidil Haram. Dan siap dengan bodyguard, siap dengan kereta, siap dengan rumah, pergi mana-mana, apa bodyguard iring apa semua. Ini pergi mana-mana negara jadi tetamu negara lah. Syekh Abdul Rahman Sudais mari Malaysia, dia kira tetamu negara. Itu jawatan imam. Lepas tu dia pula profesor. Baru ni saya meeting di pejabat. Macam mana kita nak angkat imam-imam di Kuala Lumpur ni jadi imam yang dihormati. Macam mana nak angkat? Saya kata macam tu. Buat macam, jadikan imam masjid negara bertaraf menteri. Imam semua masjid-masjid, paling-paling tidak pun bagi satu, barulah kedudukannya begitu. Imam Masjid Haram semua profesor. Profesor tempat kita tak nak jadi imam. Cuba tuan-tuan tolak profesor jadi imam, nak? Tak boleh. Dia memang boleh ngajar dekat, dia boleh ngajar lah, tapi adalah yang boleh. Bukan kata tak ada langsung, tapi tak ramai. Yang boleh naik jadi khatib, yang tak payah tengok tag, yang boleh cakap atas naik apa, boleh turun pula, boleh naik jadi imam, tak semua orang boleh.
Ada yang boleh mengajar macam apa tu, lecture je lah. Tapi dia bila tolak jadi imam, tak boleh. Dia suruh orang lain. Sebab tu hebat di Masjid Nabawi, ketua hakim. Syekh apa nama dia? Ketua masjid di Masjid Nabawi, dia punya ketua imam, saya lupa nama dia. Dia adalah ketua hakim syariah di Saudi. Ketua hakim kita boleh naik imam? Tak boleh lah. Kita berasa dia standard imam di tempat kita ni tidak seperti itu. Tidak di kalangan akademik, ahli akademik, tidak di kalangan itu. Saya sebut dalam meeting, macam mana kita nak angkat? Kita kira orang pencen. Tu imam kita orang pencen, orang dah tak ada apa, dah tak ada kerja, mohon jadi imam, pergi ambil tauliah kat. Memang tak boleh. Kalau adalah dalam satu taman tu profesor, tak jadi imam dia. Satu question mark. Macam mana kita nak angkat? Gitu. Ini baru Tan Sri Syekh baru dapat Jusabi. Itu pun badan dia dapat Jusabi. Jusabi ke Jusasi ya? Saya pun lupa. Dasar saya Jusabi kot. Apa orang panggil? KUP, khas untuk penyandang. Tan Sri Syekh Imam Besar Masjid Negara. Jadi kita tumpang gembira lah. Dia pun sebenarnya dah usia pencen lah, dah 64 ke 65. Baru dapat Jusa. Maknanya, tapi bukan jawatan dia tu, atas batang tubuh badan dia. Lepas tu lepas ni jadi 54 balik. Kalau dia kata dia berhenti, orang 54 balik. Jadi begitulah. Mufti-mufti kita pun baru je angkat jadi Jusabi. Dulu Jusasi. Tuan-tuan tak pandang dah Jusa. Tuan-tuan okay, pandang bonus. Orang kerja gomen ni dikira yang penting nombor 41. Kau berapa? 44, 48. Hidup ni penuh dengan nombor. Duit nombor. Plate kereta nombor. Pangkat jawatan nombor. Sampai ke mati dekat Matu Nisan tu ada nombor. Adakah kita nak hidup selama-lamanya dilingkungi dengan nombor? Panduan pun nombor juga. Masuk imam muda, masuk apa, nombor juga, pakai nombor. Banyak kita ni tertipu dengan nombor. Jadi amalan kita di sisi Allah tak tahu pergi mana. Jadi sebab itulah Nabi kata Al-Hajjul Arafah. Baik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula bila dah duduk begitu, Nabi kata la yujalisuni man amsa qati'ur rahim liyaqum anna. Jangan siapa-siapa duduk, siapa-siapa yang duduk dengan aku, dengan kita semua pagi ni, qati'ur rahim liyaqum anna. Hendaklah dia bangun. Hendaklah dia bangun. Siapa yang semalam dia ada putuskan silaturahim semalam, duduk dengan aku pagi ni, hendaklah liyaqum anna. Nabi halau terus. Dia tuan-tuan, Nabi terus halau. Syekh kita mengaji selalu halau Arab. Budak-budak Arab hak degil, tak nak dengar cakap, halau gitu je. Ana itlaq barrah. Khirbait. Himar, itlaq barrah. Dia panggil himar Arab. Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari, salah seorang guru saya yang cukup tekankan bab adab. Dia kalau tak puas hati je dengan budak, dia akan tanya, entah nak keluar atau anda nak keluar? Oh, takut tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak perasan, lupa. Tak perasan, lupa. Ada sekali baru ni saya pergi kuliah dia, satu benda tak bawa, pen tak bawa, kertas tak bawa. Jadi kita biasa kalau tok guru lain, ustaz-ustaz lain kita pergi, pen tak bawa apa, kita buka handphone, kita buat catatan pada handphone. Tapi dengan Syekh Nuruddin kita tak berani. Takut dia salah faham, dia ingat kita WhatsApp. Takut gitu, mungkin dia tahu tapi biarlah, dengar sajalah, daripada kena apa baik. Ini tok guru yang cukup mengajar tentang adab. Dia biasa tegur orang, dia ugut untuk dia keluar. Pernah sekali dia mari kan, satu tempat dia nak mengajar tu jam apa lewat. Jadi anak murid ni bila dia mari lewat, sampai-sampai dia duduk tengok jam. Macam seolah-olah lambat, seolah-olah gitulah. Kok
Syekh pun terus tutup. Kan? Langsung dia kata, maaf saya lewat, ada orang tengok jam, terus balik. Tak cakap apa. Tak cakap apa. Terpinga-pinga tuan, takut tuan. Ha, itu saya rasa bagus dalam banyak-banyak guru biar ada seorang macam tu. Biar ada seorang. Kan? Ada orang tak boleh terima. Ada orang komplain kat saya, kenapa gitu. Apa kita nak komplain, dia tok guru kita. Kan? Dia tok guru, bila tok guru tak pulang kat dia lah. Kan? Kita redahlah, kita terima. Apa yang tu kita kena ikut. Kan? Ha, bukan tok guru kena ikut anak murid. Anak murid kena ikut style tok guru. Barulah mengaji ni tuan-tuan, dia yang paling penting. Apa pun, bukan mengaji saja, paling penting berkat. Rezeki, paling penting berkat, bukan gaji banyak. Kita berubat, bukan paling penting ubat tu bagus, yang paling penting berkat. Datuk Tuan Guru Harundin selalu pesan, dalam nak berubat ni, bila jaga adab, nak pergi ambil daun bidara ataupun kita ambil elok-elok, penuh adab, ngadap kiblat, silap-silap Allah sembuhkan kita sebab adab nak ambil tadi. Bukan sebab makan tadi, sebab adab. Apa pun tuan-tuan, dalam hidup kita ni yang paling penting keberkatan. Dia tak tunggu bangkap besar, tak tunggu gaji banyak, yang paling penting berkat. Neh, gitu. Falam yakum ahadun illa rajulun kana min aqsa khalqa. Seorang pun tak bangun. Bila Nabi cakap macam tu, siapa yang semalam putus satu rahim jangan duduk, bangun balik. Seorang pun tak bangun illa rajulun kana min aqsa khalqa. Mereka satu orang laki-laki yang duduk di tengah-tengah ni, duduk tengah-tengah. Khalaqah. Kan begitu. Famakasa ghaira ba'idin semaja. Dia pun pergi tak berapa jauh, tak berapa lama kemudian semaja dia patah balik. Dia pergi, dia keluar, pergi tak berapa lama dia patah balik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malak. Bila dia patah balik ni, dia masuk-masuk, Nabi terus tanya. Malak. Nabi tanya kenapa? Lam yakum ahadun illa anta. Dia kata tak seorang pun tak bangun. Seorang pun tak ada bangun melainkan kamu. Lam yakum ahadun kan min khalqah illa ghairuk. Siapa tak ada seorang pun bangun daripada tengah-tengah khalqah ni, dalam kumpulan ni seorang pun tak ada bangun kecuali kamu seorang. Malak, kenapa? Nabi tanya. Nabi tahu dah tuan-tuan, tapi benda ni semua Nabi nak bagi pengajaran pada para sahabat. Sahabat pula dia sampaikan. Itu yang sampai hari ni kita tahu. Yang sampaikan pada kita ni, kisah ni sahabat, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Dia yang cerita benda ni berlaku pagi tadi begini, petang tadi berlaku begini. Maka sampai hari ni kita tahu. Jadi memang tujuan Nabi buat macam tu, tujuan Nabi nak beritahu, Nabi nak sampaikan. Tapi Nabi tak terus appoint kawan tu tadi. Nabi nak orang tu sendiri. Nabi tak terus direct kepada si pelaku tadi. Nabi tak terus cakap dia ni gini. Tak. Nabi umum. Nabi tak malu kan. Begitu. Jadi dia bila Nabi tanya kenapa? Qala ya Nabi Allah. Dia pun jawab, wahai Nabi Allah, sami'tu allazi qulta fa'ataitu khalatan li kanat tusarimuni tuqati'uni. Dia kata, ya Nabi Allah, aku dengar samiq tu, aku dengar apa yang kau yang cakap tadi ya Rasulullah. Kau cakap tadi aku dengar bahawa kau minta bangun orang yang ada qati'ur rahim ataupun tusarimuni. Kan? Yang ada putuskan satu rahim, dan aku kebetulan malam tadi aku bergaduh dengan makcik aku. Khalatan. Dengan makcik aku, aku bergaduh dengan mak saudara aku. Mak saudara aku ni dah putuskan hubungan silaturahim dengan aku. Agaknya lah kan? Makcik dia kata tak guna punya anak saudara. Harap je anak saudara kan? Kau tahu tak kakak kau, mak kau tu, adik-beradik dengan aku, kau tak boleh harap menyusahkan orang. Keluar aku mulai pada hari ni, bukan mak saudara kau lagi. Mungkin lah lebih kurang gitulah boleh jadi dialog. Tuqati'uni maknanya putus. Tusarimuni. Faqalat. Dan aku balik jumpa dengan makcik aku, dan makcik aku terkejut tengok aku balik. Maja abik. Kenapa ni kau balik? Mahaza adak bukan. Kau nak apa? Aku dah halau dah kau. Buat apa balik?
makcik dia kata. Fa akhbartuha billazi qulta fastaghfarat li wastaghfartu laha. Aku pun bila makcik aku cakap gitu, aku pun terus cerita, ya Muhammad makcik, aku ni daripada majlis Nabi ni. Aku duduk dengan Nabi ni makcik. And kemudian Nabi cakap begini, Nabi kata siapa yang bangun begini, 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 maka hendaklah dia bangun daripada majlis aku. And, jadi Nabi suruh, apa, Nabi suruh halau orang yang putus. Aku teringat malam tadi kita bergaduh, maka aku datang ni adalah kerana aku nak minta maaf dengan makcik. And, fastaghfaratli. Maka dia pun terus minta maaf pada aku. Fastaghfartulha. Aku juga minta maaf pada dia. Jadi sama-sama bermaaf-maafan. Ni, ni kata sahabat bila dengar sesuatu daripada Nabi, terus terkesan. Dengar daripada Nabi, terus terkesan. Yang kawannya pula terkesan, terus sampaikan. Balik pergi jumpa, pergi cerita pula kat makcik. Terus makcik tu pun terkesan sama sekali. Kita sama juga dengar hadis Nabi juga, tapi biasa je. Mari di kepala kita, kita gaduh dengan orang, dia dia tu macam ayam. Tetap tak ada teringat kata, eh, aku kena minta maaf dengan dia ni. Tak, tetap letak di kepala kita. Bukan tak ada, kita ni kadang-kadang di kalangan kita ni ada, kan? Ada. Tapi kita putus silaturahim, selisih tu biasa. Tapi jangan sampai kita tak mengaku kita ni sama-sama Islam, sama-sama saudara. Putus satu rahim, dah tak nak jumpa dah. Yang ni masalah. Hari ni tuan-tuan, orang Islam, eh, betul lah Nabi kata akhir zaman. Itu nak kata benarnya Nabi kata umat Islam akan berpecah ni. Hadis Nabi, hadis sahih. Betapa benarnya baginda Nabi SAW berlaku tuan-tuan. Orang Islam di mana-mana makin hari makin pecah, makin pecah, makin pecah, makin pecah. Atau benda yang benarlah sabdaan Nabi SAW. Kalau tak berlaku, kira kita tertanya-tanya betul ke Nabi cakap. Seluruh dunia Islam hari ini, baik di Arab, baik di Asia, baik di negara kita, orang Islam tentulah keadaannya. Tak ada cari jalan untuk duduk sekali, bincang sekali balik, tak ada. Berpatah harang istilahnya. Tak boleh dah. Kalau ada kawan nak cuba duduk sekali pun tak boleh dah. Kan? Padahal dalam Quran, dalam hari Jumaat kita kata, Tok Khatib kata apa? Bila kamu bersisih faham, hendaklah kamu balik. Jadikan Quran sebagai sumber hukum. Jadi patutnya masing-masing duduk sekali, bincang elok-elok, berhujah. Dan berhujah ni bukan maknanya sekali tu terus boleh, tak. Mungkin dia bersiri. Boleh jadi, mungkin bersiri. Sebulan 4 kali berjumpa. Kita ambil satu tajuk, kita, kamu bawa dalil Quran, kamu bawa dalil hadis. Aku bawa dalil Quran, aku bawa dalil hadis. Apa yang menyokong pemikiran kamu? Dan apa yang menyanggah pemikiran kamu? Mana dalil Quran yang menyanggah pemikiran kamu? Mana dalil hukum hakam? Dari segi hukum mana yang menyanggah? Duduk sekali. Kita nak cari penyelesaian. Tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Yang menang Islam, yang menang Quran, yang menang Nabi SAW. Ada ke usaha-usaha ke arah itu? Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada di sebelah pihak tak terima. Pihak mana kita pun tak pasti. Jadi itulah hakikat kedudukan umat Islam pada hari ini. Tidak ada penyatuan. Pagi tadi makan sarapan pagi, duduk satu orang tutoke workshop. Dia buka workshop, saya tak kenal dia. Ada seorang sahabat tu kenal dia, selalu hantar kereta kat dia. Dia pun duduk sekali. Untungnya dia belanja makan, dia toke. Sembang dengan dia, kereta kerajaan abang tak ambil? Oh, dia kata payah lah nak ambil kereta kerajaan. Kenapa payah? Payah pasal bayar lambat? Tak, bukan pasal bayar lambat. Sebab kita kena berhadapan dengan dua orang. Satu sisi, satu lagi driver. Sisi tu chief clerk.
Kena berjumpa dengan sisi, satu lagi driver. Sisi pun minta, driver pun minta. Maknanya kalau hantar bas ke, hantar kereta kajang ke dia, mesti untuk dia ada. Kalau kata tak bagi ke sisi pula pesan, jangan bagi driver. Yang driver pula pesan, kau tak bagi ke aku, aku tak hantar kat kau. Oh gitu. Dia kata, saya pengalaman Ustaz, ada sekali itu, tiga kereta kerajaan dalam tempoh 15 minit, tiga-tiga breakdown. Lepas dah keluar daripada kita punya workshop ni, dia keluar tu, dia buat jadi breakdown. Macam mana dia buat? Jadi rosak. Tiga dalam 15 minit, tiga. Yang dulu tak bayar lagi. Dalam perjanjian pula, kalau benda tu problem, takkan bayar. Kena settle pula. Aduh, dia kata pening. Tuan-tuan tengok, macam mana nak? Tak boleh pergi. Susah nak pergi. Ini yang kata, bila kefasadan tu sudah melampau, kan? Macam mana orang Melayu Islam nak boleh pergi lebih jauh, kan? Tak bolehlah bila banyak sangat benda-benda yang menghalang. Jadi dia kata, aku pun bermaaf-maafanlah dengan mak saudara aku, dan kami pun bermaaf-maafan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanta. Nabi kata, baguslah kamu ni. Nabi terus puji dia. Ahsanta, Nabi kata. Kan? Ijlis, Nabi kata, duduklah. Illa anna rahmatan la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Nabi kata, duduk. Kalau kamu tak buat macam tu tadi, aku tak buat macam tu tadi, rahmat Allah tak akan turun apabila ada seorang di kalangan kita yang putus silaturahim. Tu dia, tuan-tuan. Mana kita nak tahu kadang-kadang kawan-kawan kita ada putus silaturahim ke apa? Mana kita nak tahu? Takkan kita nak check pula? Nak masuk pintu depan, ada putus silaturahim, faham? Ha, masuk. Tak ada, masuk. Takkan gitu. Nampak? Maknanya masing-masing. Ini adalah tanggungjawab masing-masing. Ha, terpulanglah tuan-tuan nak bersisih pendapat, orang tak bayar kita punya hutang dan sebagainya. Itu biasa, tuan-tuan. Tapi jangan sampai kita putus. Maknanya dia memang tak dedah dalam kamus hidup aku. Ha, itu makna putus satu rahim. Dia ni memang tak dedah. Memang kita sakit hati apa semua, tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Kalau kita putus silaturahim pun, bukan kata dia boleh bayar balik kita. Ke kalau kita putus, niat je putus silaturahim, dia pun bayar bank in 2.6 ribu. Tak juga. Jadi tak apa, kita tak setuju tu biasa. Tapi jangan sampai kita putus silaturahim. Hari ni orang banyak, dalam banyak hal dia putus silaturahim. Doktrin ni lah yang membunuh kita. Ada satu doktrin dulu, dulu kita suka, tapi rupanya bila kita cek balik, dia tak bagus rupanya. Ada satu doktrin dulu, dia kata apa? Abu. Asal bukan apa benda tu, you tu saya tak ingat. Ha, kan? Abu. Dia fahamkan dalam semua pemikiran orang, abu, abu, abu. Faham tak? Apa kesan dia? Akhirnya kalau dia yang buat salah, kalau orang kita buat tak apa. Dia buat fitnah ke orang tak boleh, tapi kalau orang kita asal bukan tadi boleh. Itu doktrin secara halus yang kita tak nampak. Maka akhirnya kita sudah hilang satu medium dakwah kita, ataupun mad'u kita telah kita hilang. Sebab itu tuan-tuan jangan macam tu, kerana rahmat Allah Ta'ala tak akan turun pada satu kaum yang ada di dalamnya qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Saya nasihat diri saya, di kita semua, mungkin bulan Syawal kita tak sempat nak ziarah mak saudara kita, pak saudara kita, tok saudara kita, yang terutama orang tua-tua, kawan mak kita, kawan baik ayah kita. Pergi tuan-tuan, cari masa. Nasihat diri saya, di kita semua, senaraikan balik saudara mara kita yang ada di Lembah Kelang. Kalau kita duduk di Lembah Kelang, yang kita tak pergi lagi, kena pergi sambung silaturahim balik. Mudah-mudahan dengan kita pemula pada silaturahim itu, mafhum mukhalafah daripada hadis ni, siapa yang putus silaturahim, rahmat Allah lagi. Maka siapa yang menyambung silaturahim, rahmat Allah Ta'ala akan datang pada kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Saya minta ampun, minta maaf. Hari ini berapa bulan? 19 bulan 8.
Siapa yang berminat nak air zam-zam, ada di kereta, 1 tong 130. Minyak angin dah naik harga eh. Minyak turun harga kan 10 sen, tapi minyak angin naik. Dia naik pun boleh tahan jugalah banyak. Tapi apa nama, sebab kita nak beberapa kos-kos yang kita nak tampung macam iklan dan sebagainya, kita dah mula nak buat. Lepas tu pekerja kita dah bertambah. Jadi dulu orang terkejut lah, dulu harga lain lah pasal kita nak berkembang. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di luar. Harganya sekarang RM12.90, tuan-tuan bagi RM12. Cuma siapa yang ambil banyak, kita boleh consider bagi 10. Contohnya dia ambil 10 botol, kita bagi 100. RM10 satu. Untuk minyak angin penawar itu. Allahumma salli ala Muhammad. Memang pening lah. Kalau tuan-tuan tengok harga minyak naik ni memang pening. Tapi lepas tuan-tuan sapu minyak, hilang pening. Tu tujuan kita buat minyak tu, untuk menghilangkan pening. Okey. Baik. Kemudian saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Semalam ada anak pada tok guru saya di Segamat. Dia nak buat misi dakwah ke Korea. Dia diberi tugasan lah bersama dengan kawan-kawan dia untuk buat misi dakwah ke Korea. Jadi dia ada bagi saya dia punya kertas kerja dalam email, saya tak sempat nak print. Jadi disebabkan ayah dia itu tok guru saya yang sangat-sangat banyak berjasa, orang yang sangat baik, banyak bagi pendidikan, nasihat daripada zaman saya sekolah sampai hari ini. Jadi anak dia telefon, jadi hormat saya pada ayah dia. Jadi saya merayu pada tuan-tuan lah. Untuk sebenarnya ada madrasah lain yang minta tolong, tapi saya dahulukan dia ni. Jadi siapa-siapa yang berminat nak bantu, untuk bantu anak tok guru saya ni yang akan pergi 27 hari bulan ni. Hari ni berapa? 19 eh? Maknanya minggu depan, lebih kurang 2 minggu lagi lah. Jadi tuan-tuan yang nak, saya minta jasa baik untuk letakkan satu sejadah nanti. Minta satu sejadah, tuan-tuan letak, minta muslimat tolong sekali lah. Bagilah tuan-tuan, mudah-mudahan misi dakwah itu kita ada saham. Kita tak terfikir nak dakwah ke orang Korea. Jadi ada orang tolong pergi macam tu. Saya nampak di luar tu misi dakwah ke Sabah. Kita mungkin pergi Sabah, Sarawak, petani makan angin. Mereka pergi dakwah di Sabah, Sarawak, petani. Kita tak dapat pergi, kita gantikan dengan duit kita. Kita tak terfikir nak pergi Korea nak pergi dakwah. Pergi nak makan angin ada, bercita-cita nak pergi. Tengok cerita Korea, Winter Sonata, khatam dah. Tapi dakwah kita sampai tak ke Korea? Tak sampai. Jadi ada orang nak pergi, tuan-tuan bagilah. Niat, ya Allah mudah-mudahan aku bagi ni, niat ya Allah selesaikan masalah aku. Minta Allah Ta'ala buka segala problem-problem kita ni. Wallahu ta'ala alam. Aku lukali hazan, astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Boleh qamat.